Di antara para pecinta olahraga ekstrim seperti off-road ini, ada seorang siswi kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang tak kalah hebat. Dia adalah Yevi Andina, pelajar berjilbab asal Ngawi yang ikut mengarungi medan ekstrim mengendarai mobil jeep di arena off-road di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Bahkan sejak kelas 4 MI, Yevi sudah belajar menjadi seorang off-roader perempuan. Bersama dengan ayahnya, ia mengemudikan mobil khusus pecinta off-road. Saat ikut bersama rombongan melewati medan ekstrim di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Yevi terlihat tidak canggung. Dengan keahliannya, ia melewati sungai berlumpur, jalan terjal setapak, apalagi hanya jalan pinggiran hutan. Baginya, memilih olahraga off-road mobil jeep merupakan hobi yang menyenangkan. Bahkan selama menjadi off-roader, Yevi sudah pernah mengikuti petualangan di Solo, Madiun, dan Bojonegoro. Kelas 4 SD. Sekarang? Sekarang, ya lumayan. Sudah pernah mengikuti kejuaraan kemana saja, Mbak? Solo, baru Solo, Madiun, sama Bojonegoro. Kenapa, Mbak, kok lebih memilih, Mbak sebagai cewek, kenapa kok lebih memilih sebagai ini apa namanya, driver off-road ini? Karena sudah hobi. Sudah hobi. Ya. Di sela-sela kewajibannya sebagai pelajar, ia berniat akan terus mengembangkan hobi off-roadnya hingga dewasa dan selalu meminta arahan serta pendidikan dari ayahnya yang sudah mahir di bidang off-road hingga menjadi off-roader yang profesional. Ahmad Sarwani, CTV Nganjuk.